Berhubungan dengan sinun wa babu. Al-murad bi bab sinin, yang dimaksud dengan bab sinin ini diingat-ingat. Ini tambahan dari apa yang ada dalam jurumiyah. Kullu ismin thulathiyyin hudhifat lamuhu wa 'awwidha 'anha ta'u ta'nithin marbutah. Dan yang dimaksud dengan bab sinin adalah semua isim tsulatsi. Nama semua isim, semua isim apa yang tsulatsi hurufnya tiga. Hudhifat lamu, yang dihilangkan lamnya, yaitu lam kalimah. Kalau itu fi'lun, berarti apa? Lamnya yang ketiga, huruf yang ketiga. Kemudian wa'awwidhu 'anha ta'u ta'nisil marbutah, kemudian diganti dengan ta'u ta'nis marbutah. Baik. Wa lam yu'raf lahu 'indal 'arabi jam'u taksirin mu'rabun bil harakat. Misal 'idhatun menjadi 'idhun. Taib. Dan tidak diketahui untuknya di kalangan Arab, ya, jamak taksir yang di-i'rab dengan harakat. Nah, karena kalau jamak taksir i'rabnya apa? Dengan dengan huruf. Taib. Dan di sini ya khanifillah, asalnya fi'ilnya thulatsi. Tulasi dihilangkan lamnya, kemudian diganti dengan tak idhatun, misalnya idhatun menjadi idhun dikasril a'in fihima. Qala ta'ala alladhina ja'alul qur'ana idhin ay mufarraqan, yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu tercerai-berai. Nah, faqalu kahana, faqalu asatir al-awwalin ila ghairi dhalika mimma wasafuhu bihi. Jadikan tercerai-berai, kenapa? Karena mereka mengatakan Al-Quran itu adalah kahana, yaitu hasil perdukunan. Mereka mengatakan juga asatirul awwalin, cerita nenek moyang saja, dan yang lainnya dari sifat-sifat yang mereka berikan. Jadi menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang bermacam-macam, sesuatu yang terreferi. Baik. Nah, sekarang perhatikan idhatun. Wa aslul mufrad, asal dari bentuk mufradnya adalah idhamun. Idhamun.
fahuwa ismun thulatsiyun hudifat lamu, yaitu isim thulatsi yang dihilangkan lamnya. Wahiyal wawu, yaitu wawu. Wa'uwidu anha ha'ut ta'nis, ya. Wa'uwidu anha ha'ut ta'nisi walaysa lahu jam'u taksir. Ini syaratnya. Isim sulasi lamnya dihilangkan. Yang lam kalimahnya berupa huruf apa di sini Muhammad? Berupa? Berupa apa dalam indotun? Wawu. Nah, wawu nah, dibuang kemudian diganti dengan hak taknit indotun. Dan apa? Dia tidak memiliki apa? Memiliki jamak taksir. Tidak memiliki bentuk jamak taksir. Ini syaratnya untuk bisa masuk dalam bab sinin. Maka nah, ketika ingin kita mengubah menjadi jamak, ya bentuknya mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Indotun menjadi aidun. Wa mithlu dzalika na'am izatun. Izzatun. Baik, tidak tasydid ya. Bukan izzah tapi izzatun tanpa tasydid menjadi apa? Izin. Wa mi'atun menjadi mi'in. Nah, mi'atun menjadi mi'in. Qala ta'ala 'anil yamini wa 'anil shimali izin. Fa izin hal mansub bil ya. Mansubnya bil ya kenapa? Li'annahu mulhaq bil jam'il mudzakkar salim. Wal makna annahum jama'atun an yamin ar-rasuli wa an shimali. Di sisi kanan dan di sisi kiri izin, ya dalam keadaan apa? Berkelompok-kelompok berjamaah. Baik. Dan ini yang ada dalam Al-Qur'an dipahami. Kenapa kok izin asalnya jamak dari izatun? Izin jamak dari izatun. Baik. Adapun ahluna naam. Baik. Ada pada sebagian datangkan ahluna wa wabiluna. Wabilun jamak dari wabil. Dan al-wabil matar asyadid, hujan yang deras. Naam. Ahlun jamaknya ahluna. Wa illiyuna, illiyun ismun di a'lal jannah. Nama untuk surga yang paling tinggi. Sekarang contohnya di Irak. Indah ya. Arif. Wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyuhu ulil qurba. La. Wa la ya'tali. Baca Quran enggak apa-apa. Dikasihkan mushaf. Wala ya'tali ulul fadli. Wala mau istinafiyah. Harfu nahyin wa jazmin. Baik. Mansub atau mansyub? Mabni ala sukun. Baik.
Baik. Majzumun bila wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Ya, tadi. Wal alif apa itu? Alif fariqah. Terus baik. Terus wassa'ati ayyutu alamatu nasbihi hadfunu li'annahu nam af'alil amthilatil khamsah. Terus ayo tu dulu kalau ada an berserta fi'il mudhari kita takwilkan dulu. An bama ba'dahu fi mahalli nasbi atau mahal apa? Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu ulil qurba. Ini juga sekalian kita berusaha memahami makna yang benar. Nah, baik. An wa ba'daha fi fi mahalli jar fi harfi jar mahdhuf. Nah, takdiruhu ala alla yu'tu. Berarti ala adami ita'ikum ulil qurba. Nah, sehingga maknanya afan itu apa? Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati alla yu'tu ulil qurba. Ini maksudnya. Nah, jadi orang-orang yang memiliki keutamaan di antara kalian dan memiliki keluasan harta, jangan sampai dia apa? Dia nah, baik bertekad untuk tidak memberikan kepada ulul qurba nafkahnya. Baik. Jadi di situ ada apa? Ala alla. Jadi ada la yang mahdhufah, ini penting juga. Sedangkan ulul qurba jelas apa? Kondisi sebagai maf'ulun bih. Nah, alam nasabnya alia. Nah, baik. Selanjutnya inna fi dzalika ladzikra li ulil albab. Tutup kitabnya. Inna fi dzalika ladzikra li ulil albab. Mudah kepada. Baik. Thank you.
Yusma inna. Baik. Syahidnya mana? Biuli. Baik. Terusnya walhamdulillahi rabbil alamin. Amat. Tetap kita. Mau istilah iya. Ya anahu. Alhamdulillah. Isim mufrad terus. Nah. Rabbi sifatun lillah. Wa sifatul majruri majrurun mithlu wa alamatu jarrihi kasra. Nah, bahwa mudah. Al-alamin wa alamatu jarrihi alia. Baik. Niabatan ayat kasra karena mulhad bijamul mudzakkar isabi. Terus wala bidu fi kahfihim thalatha mi'atin sinin. Tutup. Ya. Irab. Liktisalihi biwabil jama'ah. Baik. Baik. Tarika. Terus. Bihim thalatha mi'atin sinin. Thalatha dharb zaman mansub. Thalatha mi'atin sinin. Sinin badal dari ثلاث فدان من ثلاث وبدل ثلاث مئة سنين وبدل فبدل المنصوب منصوب مثل وعلامة نصبه نعم نوف الذين جعلوا القرآن عندين مبتهن. Ya keras. Kalau enggak pakai mic. Alladhi ismun mausulun mabniyun ala al-fathhi fi mahal jar. Sebagai apa? Sebelumnya berarti apa sebelumnya? Kama anzalna 'alal muqaddasimin alladziina ja'alul qur'aana yadhin. Baik.
ahli jalin sifat untuk muktasimin. Terus wawal jamaah ja'alu bimahali rafa'il fa'il alif kanika. Terus ja'alul qur'ana baik jumlah dulu, jumlah fi'il wa fa'il ja'alu alladzina ja'alu jumlah fi'il wa fa'il fi mahalli rafa'in atau apa? Alladzina ja'alu jumlah la mahalla lahum min al-i'rab silah mausul. Baik, a'idnya mana? Wow. Terus Quran awal mansubun ma'lumatun nasbihi nah kata zahira idzin nah baik maf'ulun bi tsani mansubun wa 'alamatun nasbihi ya niabatan alif fathah li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar tsani. Terus شغلتنا أموالنا وأهلنا syawalatna na fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Terus dari depan berarti apa? La yu'akhidukumullah la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman fakaffaratuhu it'amu 'asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Nah, biar tahu minnya ini kemana. Min atau mau dari depan ayat la yu'akhidukumullah? Jadi syahidnya min awsati ma tut'imuna ahlikum min. Terus sati sebagai apa? Jar majrur muta'alliq bi mahdhufin sifat li
limaf'ul mahdhuf takdirnya qutan. Naam. Ida'ama asyrati masakina qutan. Ya, min awsati ma tud'imuna ahlikum. Yaitu memberi makan 10 orang miskin berupa qutan, makanan pokok. Nah, berarti awsati, min awsati sebagai sifat. Terus sol la mahalla lahu dalika. Baik, aidnya mahdhuf, ya mahdhuf takdirnya tud'imunahu alaikum. Nam ha yang mahdhuf. Baik, contohnya ila ahlihim, ini mudah. Nam inna inna kitabal abrar lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Baik, ini juga syahidnya apa? Nam illiyin dalam kondisi majrur, illiyun dalam kondisi marfu sebagai apa di sini? Illiyun khabar mubtada. Nam wa ma adraka ma illiyun, ma isim istifham mabni ala sukun di mahalli rafi mubtada. Nah, kemudian adraka apa? Adraka fi'il madhi yang menasabkan dua maf'ul. Fa'ilnya mustatir tanthiruhu huwa kam dhamir mutasil mabni ala al-fathi mahalli nasbil maf'ul fil awal. Nah, kemudian ma fi mahalli raf'il mubtada tadi, kemudian illiyun khabarnya. Paham? Wa ma adraka ma illiyun. Nah, wa ma adraka ma illiyun. Nah, ma di sini isim istifham lagi. Baik. Nah, baik di atas.